Masuk Selan ya? Masuk Selan Mas ya? Selan Melaka. Selan Melaka itu. Itu yang jualan masyarakat kampung itu Pak? Iya, semua 100% masyarakat. Masya Allah, mantap. Masyarakat yang, kampung yang khususnya yang, jadi, yang berwira usaha. Ya, ya. Menghasilkan Pak? Hari Minggu rame nih Pak? Kita malah goncangan COVID kemarin. Nah, waktu itu kita akan memaklumi sendiri tentang keadaan dan situasi begitu darurat. Betul. Alhamdulillah, masyarakat kami kita bertahan walaupun dengan minimnya pengunjung sebatas pengunjung lokal, yeah. Tapi setidaknya dapat menghidupkan perekonomian masyarakat ini walaupun minim. Tahan terus, hingga alhamdulillah sampai mereda, begitu mereda, sudah langsung lonjak lagi. Barusan di apa namanya pendapatannya, tapi belum ya. Oh, yang belum bisa terdaftar itu siapa aja itu? Ada dinas juga, dinas penjualan tiketnya dengan dinas PMD, dinas Kominfo, sangat dari lokasi pantai kita dari ujung pisau serta barat yang lebarnya kurang lebih 1.200 meter. Ini sudah full semua ke presiden UMKM. Full ini milik desa Pak? Iya. Milik desa, milik desanya, tetapi dalam bentuk tanah kan mereka juga bisa langsung. Karena ini ya bukan punya Pemda kan, bukan punya desa atau tanah. Punya pribadi? Bagi masing-masing masyarakat. Oke. Karena di tahun 2009 kemarin Corona, ini udah punya sertifikat semua. Oh, udah sertifikat ya? Ya. Cuma teman-teman pasti tahu. Desanya apa enggak ada yang punya yang Pemda, kita libatkan juga. Setidak-tidaknya bagaimana pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur pada mana. Mungkin Bapak dapat. Kalau kita dari ini kami sangat berharap. Tidak mungkin dapat tercover dengan hasil pendapatan ini untuk kami buat di jalan misalnya. Tetapi dalam memberi akses kepada masyarakat ini di jalan lorong itu tetap kami rasakan. Jadi tahun ini kami sudah ada tentang pendapatan asli desa yang kami kucurkan dan kami masukkan ke dalam RPDG. Realisasi grup sudah kelihatan semua ya. Ini sudah kami realisasikan untuk keperluan masyarakat tentang pendapatan desa. Aja. Dan alhamdulillah prediksi kita tahun ini dapat mencapai kurang lebih 40 juta nanti. Serembang akan datang, kita masukkan lagi. Nanti kita sepakati bersama Serembang ke mana akan kita pakai. Karena kalau sudah kita masukkan ke RPDG, ini merupakan pesan pulangnya hasil. Kami nggak ada yang fotografer. Nah, tidak ada dari kita ya? Sudah 3 tahun berjalan. Masyarakat sudah mulai merasakan. Yang terpenting karena kita. Ada apa kita malah ya? Tapi kita nggak laku. Keinginan kita dari awal. Ramnya masih kecil. Kita harus mempertahankan kearifan, kemudian adat istiadat, kemudian kanun yang telah kita sepakati. Ini mungkin ada hal-hal yang menjadi pantangan mungkin di luar dari tempat wisata yang lain, tapi ini unik dan keunikan ini yang kami pertahankan. Nah, ini penting. Karena masyarakat kami yang begitu majemuk dalam pendapatan, dalam apa pekerjaannya ada hampir 70% dari nelayan. Kemudian hanya sebagian kecil yang bekerja di pemerintahan, yang lainnya petani, tambak, itu yang awal-awal yang kami merasakan desa agak terpencil dalam arti pendapatannya lho Pak. Karena belum terbukanya income yang lain, alhamdulillah dan baik terbuka sedikit. Kemudian tentang bagaimana pengetahuan dalam budidaya tambak ini perlu juga. Karena kita nggak mungkin terpaku hanya dalam budidaya bandeng, Pak. Kalau bandeng sekarang sudah menjadi rajanya pasar. Istilahnya kalau bandeng, kalau dulu sulit cari bandeng. Tapi kalau ini hari, kapan yang kita datang, ikan bandeng selalu ada. Jadi kita ubah image masyarakat, apa yang harus kita kembangkan yang lebih yang menarik, lebih ada keuntungan. Sekarang udang paname pun, kalau budidayanya secara tradisional, ini banyak juga yang enggak mau. Tapi kalau kita berangkat dari sana kepada intensif, ini butuh modal. Tapi masyarakat mulai mandiri juga, terbukti ini dengan lahan di depan kita ini 1.200 meter di sana. Ya, itu. Pelepasan benur 160.000
nanti hukum alam final desa. Dapat menghasilkan 3 ton 100.000 udang paname itu Pak? Iya. Yang tambak besar itu kan? Bukan ya, itu punya klaster Pak yang. Ah iya, oh, itu punya klaster. Oh, ada satu lagi. Ada ini Pak, ada Pak. Kementerian Perikanan Pak. Ada yang besar yang kita lewat. Saya sebagai apa kepala desa ini pada melihat tentang kecil keuntungan dari tambak besar dia tambak udang paname. Iya, satu jam. Kalau memang butuh, kalau memang ada laga terampil, karena kalau intensif itu harus punya laga terampil yang dapat membaca situasi, membaca keadaan, sehingga peningkatan hasilnya dapat ditingkatkan. Kalau 1.200 meter persegi, kalau secara tradisional, cuma paling dapat 50 kilo. 50 kilo taruhlah 100 kilo hasil saya. Masalah. Tapi dengan apa, kita tingkatkan ke arah sana ya. Dari jalur sana ke intensi, dapat menghasilkan 3 ton. Bapak, desa Bapak ini kan jadi desa cerdas ya Pak ya? Ya termasuk. Ya, kita masuk desa cerdas ya. Mungkin nanti bisa kerjasama dengan Duta Digital. Mengenai